بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وألسنتنا يفقه أقوالنا، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi, sabah al-khair, good morning kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, bertemu kita pada pagi ini, pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berkat ini, untuk kita sama-sama menghadirkan diri kita, okey, mengikhlaskan hati kita untuk sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu dalam segmen Tahsinul Quran bersama dengan saya pada pagi ini. Dan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk jalankan amanah dan tanggungjawab anda semua sebagai seorang pejuang dan pecinta Al-Quran. Jangan lupa share, jangan lupa kongsikan, jangan lupa untuk sebarkan seperti biasa. Okay, masuk je live kita, terus share, terus kongsikan. Yang dah komen, ada yang komen yang memberi salam, yang wish good morning. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga, good morning to you too. Okay, sabahan nur. Okay, kepada semuanya, jangan lupa terus masuk, komen. Kalau dah komen, jangan lupa untuk share dan kongsikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jom, kita seperti biasalah, kita mulakan dengan istighfar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saya sihat. Dah breakfast? Belum lagi. Saya biasa breakfast lepas kelas tahsin lah. Sebab kalau saya breakfast dulu, masuk kelas tahsin, nanti mulalah perut meragam kan. Ya tak selesa saya nak buat kelas tahsin. Jadi saya biasanya akan sarapan selepas kelas tahsin. Okay? Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jom, kita teruskan dengan istighfar kita insyaAllah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. One more time. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
إليه. إلاس استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai kita beristighfar 10 kali kita istighfar, alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join, selamat datang. Saya ucapkan good morning, sabah al-khair, selamat pagi kepada semuanya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jangan lupa untuk share dan kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun di mana saja anda berada, dalam Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand dan sebagainya. Ada daripada Melbourne tadi, masya-Allah. Okey, walaupun di mana saja anda berada, jangan lupa untuk jalankan amanah dan tanggungjawab anda sebagai seorang pejuang dan pencinta Al-Quran, sebab anda adalah orang yang terpilih untuk hadir ke dalam majlis ilmu ni, dan Allah pilih anda juga, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan juga untuk menjadi orang yang tolong share, untuk yang kena kongsikan, untuk yang nak tolong untuk kita sebarkan Al-Quran. Saya dapat satu mutiara kata daripada seorang syekh. Dia kata apa? Al-Quran ni mulia dan akan memuliakan orang yang memuliakannya. Faham tak maksud dia? Okay, Al-Quran ni adalah satu Quran, apa ni, satu Al-Quran ni adalah mulia. Okay, mulia, Al-Quran ni adalah mulia, dan Allah akan muliakan orang yang memuliakannya. Orang yang muliakan Al-Quran, kita ni lah orang yang selalu baca Al-Quran, yang selalu kongsikan tentang Al-Quran, yang selalu apa ni, mentadabur Al-Quran, tak tinggal baca-baca Al-Quran ni kan. Jadi Al-Quran ni akan memuliakan orang yang selalu membacanya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, yang mana yang belum share, yang mana yang belum kongsikan lagi, jangan lupa, anda dah masuk kelas, alhamdulillah, bagus. Baca Al-Quran bagus, dengar Al-Quran bagus, belajar Al-Quran bagus. Apa salahnya kita sebarkan juga dalam grup-grup Facebook, kita kongsikan juga dekat dalam grup-grup WhatsApp, kongsikan dekat ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, yang boleh ajak sama-sama untuk kita belajar Al-Quran, kita mempelajari ilmu Al-Quran, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada yang mana yang dah share, terima kasih kepada yang mana kongsikan, insyaAllah. Kita teruskan dengan kita berselawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil anda share, sambil-sambil kita nak tunggu kawan-kawan yang lain, jom kita sama-sama kita sama-sama berselawat dengan selawat Nurul Mubin. Okay, jom. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين last time صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. Okay, kita teruskan dengan kita sama-sama berzikir. Okay, bismillahirrahmanirrahim sama-sama eh. Tiga kali insyaAllah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Okay, last time. كان يعني تعليمات آخر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baik, alhamdulillah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, jangan tinggalkan zikir bismillahirrahmanirrahim setiap pagi kalau boleh kita baca. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kalau kita selalu amalkan, Allah akan lancarkan perjalanan harian kita. Okay, Allah akan permudahkan segala urusan kita daripada pagi sampailah ke malam. Okay, kalau kita selalu amalkan, insyaAllah Allah akan selalu lancarkan, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi alhamdulillah, selesai sudah kita berselawat, selesai sudah kita beristighfar, selesai sudah kita berzikir. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung. Okay, muka surat 191 dan muka surat 192. Dan seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, okay, ustaz bisu lah, tak ada suara. Sebab yang lain okey je. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan punya problem sikit kat phone tu. Sebab yang lain semua kata okey, tak ada masalah. Okay, jadi insyaAllah hari ni kita akan teruskan. Okay, tahsin Quran kita muka surat 191 dan muka surat 192. Okay, yang mana ada Al-Quran, yang mana ada wudu, yang boleh pegang Al-Quran, boleh buka Al-Quran, tak ada masalah. Sediakan pensel macam biasa dan nota piramid tajwid. Okay, pensel dan nota piramid, nota-nota saya pastikan ada bersedia. Okay, kalau dah hebat dah, dah ingat dah semua hukum-hukum tajwid tu, tak apa, boleh simpan. Okay, untuk kita praktikkan ingatan kita insyaAllah. Okay, jadi jom kita sama-sama mulakan kita punya kelas pada pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita sama-sama baca doa, tanda tangan.
Okey, kita doa semoga Allah lancarkan kelas tahsin Quran kita pada pagi ini. Allah permudahkan dan Allah beri kita kelapangan hati, ketenangan fikiran. Allah bagi kita fokus dan yang paling penting sekali, Allah lancarkan dan fasihkan lidah dan lisan kita untuk kita baca kalam-kalam Allah pada pagi ini. Dan tuan-tuan puan boleh aminkan doa dekat ruangan komen. Okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang dah bersedia, yang mana yang dah ready tu, boleh komenkan dekat ruangan komen nombor, nombor berapa hari ni? Hari ni berapa bulan? Saya pun dah tak ingat hari bulan apa. Okay, hari ni 13 hari bulan. Okay, tuliskan dekat komen nombor 13, boleh? Saya nak tengok berapa ramai yang dah bersedia, berapa ramai yang dah ready. Tadi saya nampak ada sahabat kita, ada sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang sambil-sambil meniaga pun mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi tak ada alasan dah untuk tak dapat nak join kelas mengaji kan. Okay, lagi-lagi kelas mengaji secara percuma ni, dekat online je, secara percuma, ilmu percuma. Okay, share dan kongsikan pun percuma. Okay, yang mana belum share dan kongsikan tu, kena pergi share dan kongsikan dulu supaya kita dapat sama-sama sebarkan Al-Quran, dapat sama-sama kita kongsikan. Okay, saya dah nampak dah, dah naik dah nombor 13, ramai tu, Masya Allah. Okay, maksudnya ramai yang dah bersedia, ramai yang dah ready. Jom kita mulakan kelas tahsin Quran kita. Okay, semua jelas kan? Nampak kan tulisan? Kalau tak jelas lagi, nak suruh zoom lagi, nanti bagi tahu kan? Okay, baik. Jadi, duduk dalam keadaan yang selesa semua. Okay, tenangkan fikiran. Pastikan anda bersedia, tenang. Jom, sama-sama kita tarik nafas. Bos. Inhale. Pas. Okay, kenapa saya selalu suruh tarik nafas? Sebab dengan tarik nafas ni, kita akan boleh tenangkan hati kita. Boleh kita tenangkan fikiran kita. Okay, tarik nafas lagi dalam-dalam. Bos. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita mulakan dengan baca di sini azah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, jom saya baca kedudukan dulu. Saya akan mulakan, kita akan baca sama-sama. Lepas tu kita tengok tajwidnya satu persatu. Okay, boleh? Baik. Tarik nafas, kita baca sama-sama ya. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Alright, jom kita tengok. ثم huruf ta, ingat eh, tiga huruf yang keluarkan lidah huruf apa? Tuan-tuan dan puan-puan, komenkan dekat komen boleh? Semua komenkan dekat komen. Tiga huruf yang kena keluarkan lidah, siapa yang ingat lagi? Kalau tak ingat, boleh tengok komen kawan-kawan kita tu supaya kita boleh ingat. Okay,
Mim sabdu, nun sabdu, wajibul gunnah, wajib dengung. Thumma, thum, panjangkan. Yatubullahu mim, ikhlab, kat sini. Mim, nun kosong jumpa dengan ba, ada mim kecil. Ada mim yang berkaki kat sini, hukumnya adalah ikhlab. So, ikhlab macam mana cara bacanya? Rapatkan bibir atas dan bawah bersentuhan. Ha, kat sini ada khilaf sebenarnya. Okay, sama ada nak renggangkan sikit mulut sampai apa ni? Sampai boleh letak kertas ataupun nak rapatkan. Tapi, untuk kita yang baru-baru belajar ni, yang tak biasa nak renggangkan ni, tak reti nak bajet apa ni, berapa banyak renggangan bibir tu, kita rapatkan je. Tak ada masalah. Okay. Mim ba'di zalika. Ada yang komen tadi. Tha. Za, za, mumtaz. Terbaik. Tepuk tangan sikit. Okey. Maksudnya semua ingat dah. Okey. Jadi huruf za, huruf yang kena keluarkan lidah juga. So, kena keluarkan lidah. Zalika ala mayyasha. Bulatkan dekat nun bertemu dengan ya ni. Bulatkan. Lepas tu tandakan anak panah. Maksudnya apa? Idgham ma'al gunnah. Oh, surah Taubah tak boleh baca bismillah ustaz. Maafkan saya, saya terlepas baca tadi. Maafkan saya Puan Sakinah Hasan. Okey, saya baru ingat ya, insya-Allah. Okey, saya lupa pula kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, surah Taubah tak boleh baca bismillah, kena baca isti'adzah saja. Minta maaf eh. Okey. Apa insya-Allah next time saya tak baca. Insya-Allah next time kalau saya terlupa bagi tahu. Okey. Baik. Mai yasha, masukkan dekat ya. Tak boleh baca man yasha, kena baca mai. Mai, masukkan dekat ya. Mai yasha. Pastikan bunyi a tu sebab kita sukunkan hamzah. Wallahu ghafurur rahim. Baik, tanwin 99 jumpa dengan huruf ra, hukumnya apa? Yang ni pun saya dah bagi tahu dah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada dua huruf ni yang sangat special. Kita masukkan dekat hurufnya tapi kita tak baca dengung. Dua huruf ni adalah lari. Aha, saya selalu ingatkan lari. Lam dengan huruf ra. Apabila tanwin yang tak selari ataupun tanwin 99 jumpa dengan huruf lam, jumpa dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah mumtaz. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan ayat 29. Tarik nafas, kita baca sama-sama dulu eh. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. Berhenti kat sini. Ambil balik. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بنتي لقي تروس. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. أوكي. بلي. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. ممتاز. Boleh ikut ya semua ya. Baik, kita tengok hukumnya sama-sama. Ya ayyuha, mad jaiz munfasil, panjang sama. Bagi riwayat Hafs an Asim, bacaan panjangnya sama sahaja, iaitu 4 atau 5 harkat. Boleh faham tu meh? Sebab ada riwayat-riwayat lain yang baca 2 harkat sahaja. Tapi kita tak ikut riwayat tu sebab itu riwayat yang lain. Kita kat Malaysia ni riwayat Hafs an Asim tak boleh baca 2 harkat, kena baca 4-5 harkat. يا أيها الذين آمنوا. ما جايش لقي مفصل بعد المركات. إنما إن ننسب دو واجب الغنة. Pastikan dengar. إنمال مشركون نجس. Sembunyikan. Okay, hukumnya ikhfa hakiki, bukan najasu, bukan. Dia najasu. Okay. Kalau nak pastikan dengung ke tak dengung, cuba tutup hidung. Kalau hidung berasa bergetar tu maksud dia dengungnya betul. Okay, boleh. Najasun fala yaqrabu fala yaqab. Bulatkan qala-qala sughra masjidal haram. Okay.
بعد عامهم هذا بعد عامهم عين kena jaga eh بعد عامهم هذا ممتاز وإن خفتم عيلة فاء حقيقي lagi sembunyikan عيلة فسوف يغنيكم الله berhenti ambil balik فسوف يغنيكم الله من فضله من sembunyikan lagi اخفاء حقيقي jangan baca ميو مي من فضله فض tahan kan jangan ada lantunan ah kat sini tawallud ni ha kena ingat ni tak boleh baca miu fadha fadha tak boleh baca macam tu kena tahan fadlihi maqsilah tawilah panjang 4-5 harikat in senyum sya okay berhenti innallaha alimun jelas izhal halki tanwin 69 alright baca jelas alimun hakim ha pedas okey mumtaz teruskan ayat 29 qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir berhenti ambil balik ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Itu lagi sekali. Ambil nafas, baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ada yang tak baca, baca sama-sama. Tarik nafas. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ممتاز اوكي tengok sama-sama قاتلوا الذي keluarkan lidah لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر آخر kita nak berhenti kat sini roh baca nipis sebab apa first sekali of course lah sebab berbaris kasrah berbaris bawah dan huruf sebelumnya pun berbaris bawah ولا باليوم الآخر okay, ممتاز terus ولا يحرمون ما حرم الله Ha pedas jaga jangan ada yang sambil lewa je huruf ha ni sebab takut tertukar dengan ha yang simple. Kalau tertukar sebutan, tertukar makhraj, tertukar sifat huruf, maksudnya huruf tu pun tertukar. Jadi maksudnya pun tertukar, tak boleh macam tu. Jadi kena wala yuharrimu. Yuha ha 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 pedas. Saya ajar sebelum ni kan, ha pedas macam mana? Cuba kita makan cili banyak kan. Kita rasa pedas. Yang tu adalah huruf ha. Kat situlah bunyinya huruf ha, keluarnya bunyi huruf ha. Okey, fahimtum? Fahimtum? Okey. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Berhenti kat sini. Terus. ولا يدينون دين الحق. Helpless, comfortable. حق من الذين أوتوا الكتاب. Kalau nak berhenti kat sini, keluarkan apa ni? Kalau berhenti kat sini, qalaqalah kubra. Terus, hatta yu'tu al-jizya. Okay, helpless. Hatta yu' ain tekankan, tebal. Okay, dengar baik-baik. Hatta حتى يعطوا الجزية عن يد bulatkan dulu tempat ni nun kosong jumpa dengan ya satu tanwin tak selari jumpa dengan waw satu ok baik tuan-tuan dan puan-puan nun kosong ok ataupun tanwin yang tak selari saya bagi tahu ni untuk untuk apa reminder kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita lebih ingat saya ulang sekali lagi benda ni
Apabila nun kosong, nun yang tak ada tanda baris apa-apa macam ni ha. Dia tak ada tanda baris atas, tak ada tanda baris bawah, tak ada tanda baris depan, tak ada tanda baris sukun. Okay, nun kosong, saya bagi nama dia. Nun kosong, apabila jumpa dengan huruf ya, apabila jumpa dengan huruf waw, apabila jumpa dengan huruf mim, apabila jumpa dengan huruf nun, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Okay, ingat. Nun kosong, kalau jumpa dengan empat huruf ni, mim, ya, nun, waw, idgham ma'al gunnah. Okay, dan. Dia ada dan, bukan, apa ni, dan atau. Bukan dan eh. Atau tanwin yang tak selari. Tanwin yang warna merah ataupun tanwin yang tak selari. Atas bawahnya tak sama. Tak selari. Okay. Tanwin fathah ke, tanwin kasrah ke, tanwin dhammah ke yang tak selari. Jumpa dengan huruf waw, jumpa dengan huruf ya, jumpa dengan huruf mim, jumpa dengan huruf nun. Hukumnya sama dengan yang sebelah. Idgham ma'al gunnah. Boleh faham ke ni? Ke tak nampak juga ni? Kalau ada yang tak faham, ada yang keliru, bagi tahu, tak ada masalah. Nanti saya akan tunjukkan cara dia, okey? Dua-dua tempat ni kalau idgham ma'al gunnah kena masukkan dekat huruf selepas dia. Bulatkan dan buat anak panah masukkan. Ayadin wa hum sa jaga saghirun. Alright, mumtaz. Kalau yang ingat yang dah hafaz, masya-Allah, terbaik, mumtaz. Nak suruh saya tepuk tangan juga ke? Ha, boleh lah. Kita tepuk tangan sikit. Masya Allah. Terbaik. Ustaz, kalau tak ulang ya warna hijau tu, boleh tak saya nafas saya pendek? Boleh. Tak ada masalah. Tapi asalkan kita berhenti kat hijau, kita sambung kat selepas hijau tu. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Kita teruskan dengan ayat 30. Jom kita baca sama-sama. Tarik nafas. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ممتاز. Okay. وقالت اليهود عزير ابن الله. Bulatkan. Alright. Kat sini hukumnya apa? Tuan-tuan dan puan. Acu tekor sikit eh. Cuba acu teratulis komen. Gapa nama hukum sini. Cuba bagi tahu apa hukum dia. Okay. Apabila tanwin, tak kisah tanwin yang macam mana pun, jumpa dengan Hamzah wasal. Okay, Hamzah wasal. Kita tak boleh baca Uzair ibn Allah. Tak boleh baca macam tu. Sebab apa? Sebab kat sini dia akan menjadi satu hukum. Iaitu hukumnya apa? Iltiqa' sakinain. Hukumnya nun wiqayah. Okay, hukumnya iwat. Okay. Jadi itu adalah hukum, nama hukumnya. Nun iwat, iltiqa' sakinain. Ada nama-nama yang lain kan? Okay, jadi macam mana cara bacanya tuan-tuan dan puan-puan eh? Okay, cara bacanya adalah, ni untuk yang tak tahu lagi, yang dah tahu dah tak apa. Dan yang tak tahu lagi, boleh tuliskan terus dekat bawah ni, Uzairu ni nun berbaris bawah satu. Dan tanwin sebelumnya tu kita buangkan. Okay, kita buangkan satu baris. Alright. Jadi yang mana yang tak ada lagi dalam Al-Quran, boleh tulis. Takut lepas ni dah tak ingat dah. Takut salah baca ke kan. So kita tulis siap-siap. Okay, Uzairuni be, kala-kala sukra jaga. Nullahi wa qalatin. Nun sabdu wajibul gunnah. Nasara, sa jaga. Saral, saral masihub. Habdas, kala-kala sukra. Masihub nullah. Dhalika, keluarkan lidah. Dhalika qawluhum. Qaw, qaf tebal. Bukan kau eh, bukan kau. Tapi qaw, sebab qaf tebal. Qawluhum, mim bertemukan ba, ikhfa syafawi, dengung. Qawluhum bi afwahihim. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Alright.
qawla alladhina kafaru min, munculkan mulut nun kosong jumpa dengan qaf. Qaf adalah huruf yang tebal. Okey, min qabil bal, bunyikan dalam tu. Qatalahumullah anna yufakun. Mumtaz. Alright, terus muka surat ayat 31. Baca dengan baris bawah sebab apa tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita tengok SOP dia. Kita tengok tips-tip dia ataupun teknik-teknik macam mana saya tahu baca baris bawah. First sekali, lepas hamzah wasal, kita tengok ada tak huruf lam. Ada ke tak ada? Tak ada. So, kita tak boleh baca dengan baris atas. Tak boleh baca at-takhadhu. Okay, so macam mana caranya? Kita tengok huruf yang ketiga. Satu, dua, tiga. Huruf yang ketiga berbaris fathah. So, boleh ke kita baca baris fathah? Tak boleh juga sebab syarat yang pertama tadi kita dah langgar dah. Kita dah langgar dah. Syarat untuk baca baris atas, kena ada huruf lam. Maksud masalahnya kat sini tak ada huruf lam, tuan-tuan dan puan-puan. So, tak boleh baca baris atas. So, tak boleh nak ikut juga huruf yang ketiga ni. So, macam mana caranya? Kita baca dengan cara yang berlawanan. Baris atas, lawan dia adalah baris bawah. So, baca dengan ittakhadhu. Betul ke tak betul? Kita tengok kat tepi sekali ni. Betul. Ittakhadhu. Mumtaz semuanya. Jom kita baca sama-sama . Tarik nafas. Ittakhadhu ahbarau. Maafkan saya lagi sekali. Tarik nafas. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أمين بلي أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم بنتي تروس وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Terbaik. Okay, kita perhatikan sama-sama. Tadi yang ni saya dah terangkan, baca baris bawah ittakhadhu. Okay, ittakhadhu panjang 4-5 harkat. Ahbarahum, ha pedas jaga. Waruhba, kat sini bukan ha pedas, yang ni baca biasa je. Waruh, waruh, bukan waruh. Bukan ha pedas ni. Waruh, okay. Kat sini ah pedas. Ahbarahum waruh. Yang ni nipis. Okay. Waruhbanahum ar, tebal. Sebab ra sukun sebenarnya berbaris atas. Ar babam, masukkan dekat mim. Tadi saya terangkan dah idgham al-gunnah. Min dunillah if akiki. Wal masih hab, bulatkan. Qala sughra habna maryam. Berarti وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا, masukkan dekat waw, إِلَهًا وَاحِدًا. Baca satu baris. لَا إِلَهَ إِلَّهُ, berhenti terus. Subha, kola sughra, subhanahu amma, wajibul gunnah, amma yushrikun. Alright, mumtaz, terbaik. Jom kita teruskan dengan muka surat 192. Okay, saya nak tukar mood sikit. Alright, I will speak in English right now. We go to the another page. Okay, page 192. Okay, are you ready guys? Don't sleep. Okay, don't sleep right now, because we have one more page to read together, to tahsin together. So I hope you have energy, you excited and ready to go to another page. Page 192. Okay, alright. Okay, let's go. Okay, jom kita teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okay, semangat. Tarik nafas.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. Okay, stop right here. Okay, ambil balik. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Alright, ممتاز. Okay, jom kita tengok sama-sama. Yuriduna an yutfi'u, nun yang kosong jumpa dengan ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Tadi saya dah bagi tahu dah, masukkan dekat ya. An yutfi'u, kalau bulatkan huruf ta, kalau kalau sughra, yutfi'u nurallahi bi afwahihim وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَيُّتِمَ. Sama, nun kosong jumpa dengan ya juga. Okay, idgham ma'al gunnah. Ay, masukkan kat ya, buat anak panah masukkan tu. أَيُّتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Huruf ka jaga, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Jangan baca وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Dia tak boleh baca ke, sebab ka, ka, ke, e, ka. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Fahim tu? Alright, continue to another ayah. Kita baca sama-sama. Tarik nafas, inhale. We read together. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Qala-qala, kub akbar. وَدِينِ الْحَقِّ. Terus. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Alright, jom kita tengok sama-sama ya. وَالَّذِي ذَا, keluarkan lidah panjang 4-5 rekat. وَالَّذِي أَرْسَلَ, أَرْسَلَ, ra tebal, sebab apa? Sebelumnya berbaris fathah. Okay, yang ni saya nak ulang untuk peringatan tuan-tuan puan, untuk supaya tuan-tuan dan puan-puan ingat. Roh dia akan menjadi tebal, menjadi sifat tebal apabila roh berbaris atas dan roh berbaris dhammah. Okay, dan kalau roh bersifat nipis apabila roh berbaris kasrah. Okay, boleh. Roh baca tebal bila baris fathah, baris dhammah. Baca baris atas dengan baca baris depan. Okay, kalau nipis baca baris bawah. Okay, jelasnya kat situ. Alright, yang kedua, roh dia akan menjadi tebal apabila huruf sebelumnya, apabila huruf ra tu sukun, sebelumnya berbaris fathah, baris atas ataupun berbaris depan. Okay, jelas tak? Saya ulang lagi sekali. Syarat yang kedua, ra akan dibaca tebal apabila ra tu sukun, ra tu mati, sebelumnya berbaris fathah atau berbaris dhammah. Okay, dan apabila dibaca nipis, ra tu sukun, sebelumnya berbaris fathah. Fahim Tom? Are you understand? Do you understand? Maafkan saya, bukan do, are you understand? Do you understand? Okay, if you understand, komenkan dekat komen. Alright, jom kita baca sama. Kita dah baca sama-sama tadi kan? Okay, kita teruskan. Jadi baca tebal. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Bulatkan kat sini. Qala-qala akbar. Sebab kita nak berhenti kat sini, kat alif warna hijau ni. So huruf yang qala-qala tu ada tasjid, kita baca dengan akbar. Okay. Wadinil haqqi liyudh, keluarkan lidah, liyudhhirahu alad dini kullihi walau karihal mushrikun. Wa kullihi maksilah qasira, sebab dia tak ada ombak rindu kat situ, tak ada pacik misai. Karihal ka, dipis. Karihal ka musyrikun. Mumtaz. Alright, terus ayat 34. Baca sama-sama. Ramai yang komen understand, fahim nah, masya-Allah. Mumtaz. Kalau faham, kalau boleh ingat terbaik. Okay, kita teruskan ayat 34. Tarik nafas.
Ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari warruhbani layakulun. Okay, berhenti kat sini. Ambil balik. Tarik nafas dalam-dalam. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Okay, ممتاز. Dia suruh cakap bahasa Cina. Saya tahu bahasa Cina sikit-sikit je. Ni hao ma, wo hen ha, wo ai ni. Itu je lah saya tahu kan. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah baca sama-sama tadi. Jom kita tengok hukum-hukum tajwidnya pula. Ya ayuha, tadi mad jaiz munfasil panjang 4-5 harkat. Yang ni kita biasalah jumpa. Amanu, sama juga mad jaiz. Inna wajibul guna kathiram. Masukkan dekat mim. Okay. Masukkan dekat mim idgham al-ghunnah, bulatkan, tandakan dengan anak panah. Kathiran minal ahbari, ahbari hapedas, ahbari warruhbani, yani ha nipis tadi hapedas, ahbari warruhbani. Alright, boleh. Warruhbani la ya يأكلون أموال الناس بالباطل. باطل طا ni tebal, jaga, tak boleh baca batil, bukan huruf ta, jangan tertukar. Okay, wah ini jangan sebut dalam kelas ni, ustaz, bahaya. Okay, bilbatil, ta ta tebal, til. Okay, terus wa yasuddu, sad jaga, wa yasuddu, kalau boleh muncungkan sikit mulut tu. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَنُومِ إِفْعَكِكِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْ حماس بلأ كان وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ. Alright, yang ni saya nak terangkan sikit. Jangan tertukar huruf Z dengan huruf Z. Kat sini ramai orang keliru sebenarnya. Okay, saya bagi tahu sebelum ni kan, tiga huruf yang kena sebut, kena keluarkan lidah adalah huruf za, huruf za, huruf sa. Okay, so huruf za keluarkan lidah, huruf zai jangan keluarkan lidah. Yak ni zuna, zuna, sebut macam biasa je, zuna zahaba, baru keluarkan lidah kat sini. Fahim tu tuan-tuan dan puan-puan, boleh eh. Lepas ni jangan ada yang tertukar dah. Okay, sebab kalau tertukar ni pun akan merubahkan maksud, akan merubahkan makna ayat Al-Quran. Faham tu? Mumtaz. Alright. Baca lagi sekali. Yaknizuna. Lagi sekali. Wallazina yaknizuna dhaba wal fiddata wala yun. Senyum. Wala yunfiqunaha. Berhenti, ambil balik. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. ميم بتمو dengan ba ikhfa syafawi, dengungkan. فبشرهم بعذاب أليم. Okay, terus ayat 35. Tarik nafas, baca sama-sama. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ممتاز. Okay, tengok sama-sama. يَوْمَ يُحْمَى حَبْدَاس يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى فَتُكْ حَمَاس وَبِهَا جِبَاهُهُمْ. Semua ni ha nipis, ha simpun eh. Okay, so baca biasa je. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ. Jangan paksa. Ha ha. Jangan baca bi ha ji ba hu hum. Salah. Yang tu ha pedas. Yang ni ha nipis. Ha simpul. Fatuk wa bi ha ji ba hu hum. Terus. Wa junubuhum wa zuhuruhum. Zuh. Keluarkan lidah. Wa zuhuruhum. Hadha. Keluarkan lidah. Ma kanaztum li'an. Senyum. Efa kiki. Li'anfusikum fadhuku. Keluarkan lidah. Fadhuku ma kuntum. Ma kun. Senyum. Kuntum tak. Amas tak nizun. Alright. Terbaik. Okay, kita terus dengan ayat yang terakhir. Okay, ayat 36. Okay, dah nak habis dah kita ni. Sikit lagi. Sikit lagi tuan-tuan puan. Jangan kecundang di pertengahan jalan eh. Okay, ayat yang terakhir. Ayat 36. Seperti biasa ini panjang sikit. So, kena baca sama-sama. Okay, tarik nafas. Inna iddata syuhuri inda Allah ithna asyara syahran fi kitabillah. Terus. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. Okay, terus. Fala tazlimu fiinna anfusakum. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Alright, alhamdulillah. Kita tengok sama-sama hukum tajwidnya. Inna wajibul ghunnah iddatashuhuri inda inda. Okay, ikhfa kiki senyum. Inda Allah ithna ithna. Keluarkan lidah. Okay. Ithna ashara syahran syahran. Dengung ifa kiki lagi. Syahran fi kitabillah. Berhenti. Terus. Yawma khalaqas samawati wal arda minha. Panjang 45 harikat. Minha arba'atun hurum. Arba'atun ra baca tebal. Ar sebab sebelumnya berbaris fathah. Ba'atun. Ba'a ain jaga. Arba'atun. Kat sini jelas izhar halqi. Arba'atun hurum. Habdas. Hurum. Berhenti. Terus. Zalikat dha. Keluarkan lidah. Zalikat dinul qayyim. Qayyim. Fala tazlimu taz. Keluarkan lidah. Hurza. Maafkan saya. Ingat. Hurza. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Senyum. Anfusakum. Wa qatilul musyrikin. Kat sini pun saya nak tegurkan sikit.
Okey. Jangan ada yang baca waqatilul musyrikin. Kalau ada yang perasan, kadang-kadang ada orang yang terlepas. Okey. Dia baca dengan waqatilul musyrikin. Dia tak boleh baca okay, dia kena baca waqatilul musyrikin kaffa. Kat sini hukumnya mad lazim, panjangnya 6 harakat, no kompromi eh. Tak ada discount ni. Panjang dia. Kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Sama juga mad lazim musaqqal kalimi. Okay, terus wa'lamu tekankan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Okay, boleh? Okay, kita baca last potongan ayat yang terakhir ni. Kita baca sama-sama. Tak payah, kita ambil daripada atas lah. Kita praktikkan kita punya amat lazim. Okay, jom kita baca sama-sama last sebelum kita tutup ni. Okay, tarik nafas. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. صدق الله العلي العظيم. Alright, baik tuan-tuan dan puan, صدق الله العلي العظيم. Selesai kita punya tahsinul Quran kita pada pagi ini, pada hari ini. Okay, tuan-tuan dan puan, jangan keluar ke mana-mana dahulu. Jom sama-sama kita baca doa tilawah Al-Quran. Okay, kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilquran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhumma nusina wa'allimna minhumma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتك dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sebelum anda semua keluar, saya ada dua pengumuman. Yang pertama sekali, okey, okay, jadi saya ada dua pengumuman. Pertama sekali, insyaAllah kami akan kelas mengaji personal. KMP akan adakan satu program yang diberi nama Seminar Hafazan Surah Al-Mulk yang akan diadakan pada bulan hadapan 12 dan 13 hari bulan 2 2022. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berminat nak menghafaz Surah Al-Mulk, kenapa kita Surah Al-Mulk? Kenapa kami pilih Surah Al-Mulk? Sebab ramai yang minat Surah Al-Mulk, ramai yang menjadikan Surah Al-Mulk dia favorite.
dan ramai yang selalu amalkan surah Al-Mulk ni. Di samping tu, surah Al-Mulk ni juga banyak kelebihan-kelebihan dia kan. Jauh dia ada azab kubur, menjadi pembela kita dekat akhirat dan banyak lagi lah. Jadi kita mulakan seminar hafazan kita ni dengan surah Al-Mulk. Dan insyaAllah dalam seminar tu kita akan kongsikan tips, teknik, cara yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan hafaz Al-Quran. Walaupun dah tua, walaupun umur dah lanjut, walaupun umur dah nenek-nenek pun boleh hafaz. Tak ada masalah kalau betul cara dan teknik dia, insyaAllah. Jadi kepada anda yang berminat, nanti kami akan buat poster, kami akan iklankan kepada anda. Yang mana yang berminat untuk join, teruskan mendaftar. Sebab kita pun slot tak banyak juga, slot terhad. Jadi kepada anda yang berminat, insyaAllah boleh sama-sama join, sama-sama mendaftar, insyaAllah. Nanti kami akan bagi tahu bila dah buka penyertaan. Okey, dan makluman yang kedua, kepada anda semua yang berminat untuk join lagi satu program yang diberi nama program Jom Semak Baca Bacaan. Maafkan saya. Program Jom Semak Bacaan nama dia. JSB. Dia sama macam program Jom Semak sebelum ni. Cuma kita improvekan lagi dengan lebih baik. InsyaAllah program Jom Semak Bacaan ni akan semak bacaan tuan-tuan dan puan-puan hanya melalui voice message sahaja. Tak perlu Zoom, tak perlu Google Meet, tak perlu tengok muka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang yang sesuai, apa ni, yang mana yang selalu sibuk dengan kerja dan sebagainya, tak sempat nak menghadap ustaz sejam kan, nak menghadap macam ni sejam dengan ustaz ke kan, okay, ataupun sibuk tak ada masa nak ngaji one to one dan sebagainya. Jadi dengan adanya program Jom Semak Bacaan ni, kami akan bantu anda yang mana yang nak perbetulkan bacaan, okay, dengan cara voice sahaja. InsyaAllah nanti lepas tuan-tuan dan puan-puan hantar voice, akan ada ustaz dan ustazah yang akan semak bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar bacaan yang betul sebetulnya, insyaAllah. Lepas tu dalam program Jom Semak Bacaan ni, kita adakan juga kelas one to one, kelas secara one to one, tapi sehari, apa ni, seminggu sekali sahaja. Okay, untuk anda semua praktikan bacaan, untuk pendengarkan bacaan, insyaAllah. Okay, jadi macam mana nak join? Okay, boleh tengok dekat ruangan description. Okay, kat atas ruangan description. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan je screen sekarang ni. Sekarang saya tengah live ni, tuan-tuan dan puan-puan tekan je screen. Okay, tekan je screen. Lepas tu nanti akan keluar dekat bawah ni. Jom Semak Bacaan. Tekan je link dekat situ untuk mendaftar. Tekan je link kat situ. Nanti akan terus direct kepada staff yang akan Ustazah Mariam ataupun apa ni, kita ada staff yang baru, Ustazah Aminah nama dia. InsyaAllah staff baru tu akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Dan program ni akan bermula pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay, kalau berminat untuk join Jom Semak Bacaan, boleh tekan link kat description. Kalau berminat untuk join program Jom Semak, okay, insyaAllah kita akan buka pendaftaran. Nanti kita akan bagi tahu bila dah buka pendaftaran, insyaAllah. Okay, baik. Tolong minta tolong terangkan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Okay, insyaAllah next time Puan Zubaidah. Hari ni saya tak sempat nak luangkan masa untuk terangkan tentang hukum tajwid. InsyaAllah next time. Okay, kalau ada rezeki, ada kelapangan masa, insyaAllah saya akan kongsikan. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja pengumuman. Yang pertama sekali, seminar hafazan surah Al-Mulk. Yang kedua, program Jom Semak Bacaan. Kalau program Jom Semak Bacaan ni, kalau nak berminat untuk join, boleh join terus. Tekan link dekat ruangan description. Ataupun boleh saya tunjukkan tadi cara dia. Kalau untuk seminar hafazan surah Al-Mulk, insyaAllah kami akan buka pendaftaran nanti. InsyaAllah Ustaz Izzah Hakim akan bagi tahu balik nanti. Lepas dia buka pendaftaran, saya akan maklumkan kepada anda semua, insyaAllah. Okey, jadi sebagai penutup, jom sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bilsabr. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dah sama-sama hadir pada pagi ini. Terima kasih kepada yang mana yang dah tolong share, yang mana yang tolong kongsikan, yang mana yang tolong sebarkan. Terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang, penginfak star pada pagi ini. Alhamdulillah, saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah ruah, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan rezeki yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Jadi sampai sini saja saya minta izin untuk undurkan diri dulu. Malu mengaji, ingat kami, ingat KPO bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya.